Prestasi anak bangsa kembali hadir dalam karya inovasi dan teknologi, seperti yang dilakukan mahasiswa jurusan Teknik Listrik Universitas Islam Indonesia UII yang berhasil membuat mobil listrik ramah lingkungan di setiap elemen mobil. Setelah melewati proses pengerjaan selama 6 bulan, akhirnya proyek mobil listrik ini bisa terselesaikan. Hasil uji tes mobil listrik ini mampu menembus kecepatan hingga 120 km per jam dengan hanya menggunakan tenaga baterai litium bertegangan 320 volt yang mampu bertahan dengan jarak 20 putaran race atau sekitar dengan jangkauan 20 km. Driver. Oke, untuk mobil ini sebetulnya adalah impian kami sejak 2014. Kami dari tim mobil listrik Universitas Islam Indonesia ingin menjadikan UII menjadi salah satu universitas yang bisa masuk tim mobil listrik internasional. Maka dari itu di tahun 2018 ini insya Allah kami bisa masuk ke internasional tersebut dengan mengikuti FSAI Jepang di bulan September nanti. Berapa lama ini perakitan dan dari awal ide dan sampai saat ini? Kalau dari proyeknya sendiri dari bulan Februari 2018, jadi sekitar 6 bulanan untuk pekerjaan sendiri. Yang kata kesulitannya? Bulan saya sendiri untuk tinggal elektrik. Kalau semua komponen mobil, mulai dari bodi hingga dapur pacu berasal dari produk dalam negeri. Rencananya hasil karya anak bangsa ini akan berkompetisi dalam formula mobil listrik SAE Internasional di Jepang pada bulan September 2018 mendatang. Kontributor Elsinta TV, Jakarta.